Kembali di Net 17, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan melakukan sidak di Kota Depok, Jawa Barat. Anies datang untuk mengecek penerapan kurikulum pendidikan tahun 2013. Jumat siang, Anies Baswedan mendatangi Sekolah Dasar Negeri 01 Sukma Jaya Depok, Jawa Barat. Anies datang untuk memantau langsung penerapan kurikulum pendidikan tahun 2013. Ia pun melihat langsung sistem mengajar yang diterapkan para guru di sekolah. Di SD Sukma Jaya 01 ini, Anies mendengar sejumlah curahan hati para guru dan orang tua murid. Buku bantuan terutama itu kan harusnya sekarang udah temat 4, tapi kita masih belajar temat 3 gitu. Anak-anak kan kesulitan, sedangkan Desember itu udah ujian gitu, udah testing lagi gitu. Belusukan Anies Baswedan berlanjut ke SMPN 01 Pancoran Mas Depok. Dalam kunjungannya, ia bertanya terkait penerapan kurikulum 2013 kepada para pelajar. Seorang pelajar mengeluhkan kurikulum ini dianggap terlalu berat. Membandingkan antara kurikulum dulu sama sekarang, menurut siswa enak-enaknya di mana? Gak enak, karena kita udah terbiasa sama kurikulum lama. Mendengar keluhan sejumlah siswa dan guru, Anies berencana mengevaluasi dan menyusun kembali kurikulum ini. Dirasakan anak-anak SMP sudah bisa bicara. Kalau tadi ketika SD, mereka belum banyak yang mengucapkan. Nah, Bapak Ibu guru ada variasi pandangan, tapi untuk urusan evaluasi administrasi memang kurikulum 2013 terasa lebih berat. Dengan melibatkan para guru, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar akan membuat tim khusus untuk mengevaluasi seluruh sistem dan materi kurikulum 2013. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.